Yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat duhur berjamaah masjid Jami Al-Faizin, saya doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Rabbal. Di dalam kultum duhur kali ini tidak usah panjang-panjang. Kalau kata orang condet pernah bilang, ikan sepat, ikan gabus, jangan jadi ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan suka bertele-tele. Tema yang saya sampaikan di kesempatan duhur kali ini, judulnya adalah dahsyatnya sebuah doa. Bapak, ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, apa sih artinya doa? Doa dalam bahasa Arab adalah ad-du'a'u. Artinya talabul fi'li minal adana ilal a'la. Sebuah permohonan dari kita makhluk yang lemah kepada Allah Rabbul Jalil. Itu namanya doa. Bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, satu waktu di dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i rahimahullah ataupun bagian daripada fatwa Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan, atahza'u biddu'ai wa tazdari, apakah kamu menganggap hina, apakah kamu menyepelekan daripada sebuah doa, anta la tadri bima yasna'u biddu'a, kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh sebuah doa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, doa itu ibarat kata kamu melepaskan anak panah. Anak panah yang dilepaskan itu pasti bakal menemui sasarannya. Akan tetapi masalahnya kapan anak panah itu bakal menemui sasarannya, ada masanya. Maka halnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Setiap pagi berdoa, setiap siang kita berdoa, sore kita berdoa, bahkan mau tidur pun kita berdoa, tak henti-hentinya kita berdoa. Kata Imam Syafi'i, sabar. Sebab seperti anak panah yang dilepaskan, tetap bakal sampai kepada sasarannya, tapi masanya itu kita tidak tahu. Betul. Maka perbanyaklah yang namanya dengan doa. Maka bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang begitu masyhur dari Imam Bukhari Muslim, bahwa di antara jawaban-jawaban doa itu ada tiga. Ini kadang-kadang kita pagi-pagi ada yang namanya sholat apa? Sholat duha. Habis sholat duha kemudian kita berdoa. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana baidan fa qarribhu wa in kana mu'siran fa yassirhu. Terus, ya Allah, andaikan rezekiku masih ada di langit, tolong turunkanlah. Ya Allah, andaikan rezekiku masih ada di dasar bumi, tolong keluarkanlah. Wa in kana baidan faqribhu, andaikan rezekiku masih jauh, tolong dekatkanlah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya para jamaah yang dimuliakan Allah, kapan itu doa diijabah?
Kita menanti-menanti dan merindukan doa yang kita setiap waktu kita panjatkan, ingin segera diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu. Maka kata Nabi ada tiga jawaban doa. Maka judul ngaji ataupun kultum duhur kali ini, dahsyatnya doa sebagai bentuk jawaban daripada doa. Apa yang pertama? Fa amma yu'ajjilullahu lahu fid dunya. Yang pertama ada jawaban doa itu yang secara spontan disegerakan oleh Allah, dibayar tunai. Ada orang minta sehat, diberikan sehat. Ada orang yang minta kekayaan, diberikan kekayaan. Ada orang yang minta kemudahan, mudah setiap urusan-urusannya. Fa amma yu'ajjilullahu lahu fid dunya, artinya doa yang dia panjatkan Allah bayar tunai. Insya. Maka bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, teruslah berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya daripada ibadah. Jadi ibarat kata, kalau di dalam kepala tempurung kepala kita ada otak, maka otak itu adalah seperti doa. Kalau di dalam kaki kita ada sumsum, maka itu ibarat kata doa. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, teruslah berdoa. Lalu yang kedua apa? Wa amma yudakhiru lahu fil akhirah. Yang kedua ada doa itu yang disimpan, dipending, tidak dibayar tunai, tapi doa-doa itu ditunda, dipending, disimpan oleh Allah, bakal nanti diberikan di mana? Ketika ada di dalam sorga. Maka kita, ketika kita masuk ke dalam sorga, Allah bilang, "Mas, kemari. Merene, kadil." Apalagi? "Sini, Mas. Bukankah kamu dulu pernah berdoa anu? Bukankah kamu pernah meminta begini? Nih, Mas. Segala doa yang pernah kamu doakan, segala doa yang pernah kamu mintakan dulu waktu di dunia, aku jawab sekarang ini, aku berikan sekarang ini kepadamu." Maka doa dibayar di mana? Di akhirat. Makanya bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu jangan suudon kita kepada Allah. "Ya Allah, setiap saat saya berdoa, tapi seakan-akan doa saya tidak diijabah." Yakinkan, ud'uni astajib. Setiap doa itu pasti bakal diijabah oleh Allah Subhanahu. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, yang keberapa? Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir jawaban doa, wa amma yusarrifullahu anhu. Yang ketiga ada doa itu yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu. Contoh, saya ingin bercerita sedikit, boleh bercerita. Ada seorang pedagang, dagangnya dagang di fikul, Pak. Dagang pikul, dagangannya telur asin sama tahu sama lontong. Ngomongnya apa? Telur asin, kan begitu tuh. Nah, sebelum pergi ke pasar dia berdoa dulu. "Ya Allah, aku hari ini akan berdagang dan berjualan demi perintahmu untuk memberikan napkah kepada anak dan istriku. Tolong berikan kelapangan rezeki, usaha saya lancar." Kan begitu doanya tuh. Betul. Istilah kata apa namanya? Biar laris. Laris manis Tanjung Kimpul. Barangnya habis, duitnya kumpul. Kadang-kadang kalau ada beli, orang yang beli pertama itu duit dikepret-kepret tuh. Laris. Betul apa betul? Gak tahu dari mana itu ajarannya tuh. Laris. Ya judulnya begitu dah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dipikul setelah dia berdoa berangkat ke pasar, dipikul tuh dagangannya dia, lewat pematang sawah, di tengah-tengah jatuh dia kejebur ke sawah. Buh.
di tengah sawah kejebur, barangnya acak-acakan, badannya kotor. Ini kira-kira dagangannya bisa dijual apa enggak? Gak bisa dijual, orang-orang udah rusak. Nyesel, apa namanya, dongkol hatinya, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukankah aku tadi sebelum berangkat aku pernah meminta kepadamu, berikan laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis, duitnya kumpul laris ya Rob, tapi toh kenapa boro-boro duitnya kumpul, barang yang ada habis. Nyesel enggak kira-kira? Seakan-akan doanya tidak dikabulkan. Mintanya laris manis tapi tahu-tahu malah kejebur. Seakan-akan doanya tidak dijawab. Padahal Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah diberesi barang yang ada, kemudian dia pulang ke rumahnya, disambut sama istrinya. Istrinya tanya, "Bang, kenapa enggak jualan?" Kata suaminya marah, "Emang lu kagak lihat gua badan kotor ini jatuh di sawah, boro-boro dagang, boro-boro jualan, orang kepleset di sawah." Kata suaminya, kata istrinya, "Ya sabarlah bang, mungkin bukan rezekinya kita hari ini." Tuh wanita soleha begitu tuh, "Bukan rezekinya kita hari ini, barangkali masih ada esok hari bang. Udah mandi sono bang, rebahan. Abang mau ngopi dulu apa nyusu dulu?" Kata bininya tuh. Betul apa betul? Kata suaminya, "Ya udah gua mau istirahat dulu dah. Habis mandi, habis siram, rebahan di balai-balai tuh di pinggir rumahnya tuh." HP-nya bunyi. Kering, diangkat kawannya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kata handphone tersebut, "Mas, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah waras, sehat." "Ada apa nih?" "Waduh, alhamdulillah mas, situ masih selamat, sehat walafiat." "Marah, sehat, waras, alhamdulillah, bagaimana orang enggak jadi jualannya ke pasar?" "Oh mas, saya dengar-dengar kabar mas, bahwa teman-teman sampean yang biasa naik satu mobil, saya dengar kabar berita di grup di WA, itu mobil jatuh ke jurang dan semuanya dikabarkan meninggal dunia." Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Orang yang tadi mau dagang ke pasar jatuh, barang dagangannya acak-acakan. 2 jam sebelumnya dia dongkol hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi 2 jam sesudahnya mendengar informasi itu dia langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berucap, "Alhamdulillahirabbil alamin, untung kepleset." Coba kalau enggak kepleset, bakal bagian daripada orang yang meninggal dunia. Maka pertanyaannya para jamaah yang dimuliakan Allah, seakan-akan Allah berkata, "Mas, lu hari ini minta doa, minta kepadaku, minta rezeki laris manis Tanjung Kimpul, tapi dalam catatan takdirmu hari ini nasibmu tidak baik. Maka aku ganti doamu yang di pagi hari minta laris manis Tanjung Kimpul, aku ganti kecelakaanmu yang tadinya kamu harus mati pada hari ini, tetapi kamu berdoa, aku berikan kesempatan kamu panjang umur." Mendingan mana coba? Mendingan kepleset doang apa jatuh ke jurang mati? Mendingan kepleset doang, masih ada hari Betul apa tidak? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pelajarannya, jangan sekali-kali kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berprasangka baik bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu semuanya bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan pada kajian Kultum Zuhur kali ini memberikan motivasi baik untuk kita semua, sesuai dengan namanya Masjid Jami'al
faizin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia nanti di akhirat. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, mudah-mudahan semua profesi pekerjaannya diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan yang dagang lancar dagangnya, yang usaha lancar usahanya, yang bisnis lancar bisnisnya, sehingga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ke Bekasi beli pakaiannya, hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Al-Fatihah.